Kan dari kita sudah sampai kepada hikmah yang ke Al-hikmatu thaminat wa dalmi'ah wa thaniyah. Hikmah yang ke-108. Hikmah yang ke-108. 208. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dar amin al-anqal. Wusuluka ila Allah, wusuluka ila al-ilmi bihi. Wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw an yattasila huwa bi syai'in. Kita sering mendengar kalimat sampai kepada Allah. Kita sampai, kita menuju kepada Allah. Kita saat ini meniti jalan menuju kepada Allah. Sehingga nanti kalau sudah menuju, kita sampai kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan sampai kepada Allah? Wusuluka ilallah, sampaimu kepada Allah adalah wusuluka ilal ilmi bihi, sampaimu kepada kenal Allah. Jadi yang dimaksud sampai kepada Allah adalah kenal Allah. Al ilmu bihi, ilmu, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa kalau tidak begitu maknanya, jalla maha agung Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dikatakan ayyattasila bihi syai', enggak pantas kalau dikatakan telah sambung nempel dengan Allah. Sudah kita katakan tadi Allah adalah ada, dan jangan dikatakan Allah nempel di arsy, apalagi nempel di kita. Sebab biasanya kelihatan yang nyampe ini, nyampe. Tapi nyampe kepada Allah bukan seperti itu. Dan juga mustahil ayatta silahu wa bisyai', Allah menyambung dengan sesuatu mustahil. Jadi bukan maknanya sambung kepada Allah bertempelan begitu. Laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti kita. Kalau kita nyampe ke mobil, ya kita nempel atau duduk di atas mobil atau nyentuhnya. Tapi Allah tidak seperti itu. Tapi ilmu, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada artinya, kalau sampai kepada Allah, Allah kenal Allah, maka nanti yang menjadikan kita tidak sampai adalah tidak kenal Allah. Dan tidak yang menjadikan kita tidak kenal Allah itu namanya hijab. Ada hijab penghalang antara kita dengan Allah. Dan hijab ini bentuknya kelalaian. Menjadikan lalai kepada Allah, termasuk kemaksiatan kita kepada Allah. Sehingga kita perlu mempelajari ilmu. Tapi kita harus tahu yang dimaksud kenal Allah, al-ilmu bihi. Makanya para kekasih Allah itu gelarnya al-arifina billah. Al-arif, ahli makrifah, orang yang kenal Allah. Ya itulah, makrifah itu kenal Allah. Bukan sekedar kenal Allah dengan akalnya dalam dialog falsafah ilmu kalam, bukan. Tapi kenal Allah yang sesungguhnya dengan hatinya. Tentunya setelah dicerna, bukan Allah bisa dicerna dengan akal. Setelah berpikir, setelah menggunakan akalnya, berpikir sehingga tidak masuk bab taklid dalam urusan keimanan, tidak ada taklid dalam keimanan. Mempunyai hujah tentang adanya Allah, biarpun seperti hujahnya orang Arabi yang dikatakan bagaimana kau yakin akan adanya Tuhan Allah. Seorang pegunungan itu menjawab, kalau ada kotoran unta tentu ada untanya. Enggak mungkin ada kotoran unta tanpa unta. Kalau ada bekas kaki melangkah, tentu tadi ada orang yang lewat di atasnya. Itu adalah satu hujah sederhana, cerdas. Dan jika ada semesta, bintang, gemintang, rembulan, matahari, dan seterusnya, tentu itu semua ada yang menciptakannya. Ini hujah, berhujah. Jadi adanya Tuhan, dia meyakini dengan akalnya akan adanya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dirasakan oleh hatinya. Ini hati, hati yang kenal Allah. Nah ini loh yang dimaksud dengan arif. Makanya kalau hati ini tidak kenal Allah, maka sering disebut dengan istilah Al-Quran, hati yang keras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Jadi hati yang keras,
tidak kenal Allah. Ini tahu, benar, kenal Allah. Dengan akalnya harus adanya Tuhan. Mustahil tidak ada Tuhan. Dialog falsafah. Pandai dengan dialog falsafah untuk mengatakan Allah ada, Tuhan itu harus ada. Akan tapi ternyata apa? Hatinya belum bisa nerima karena telah diliputi oleh hijab tadi. Makanya qasat qulubuhum min ba'di dzalika. Qulubukum min ba'di dzalika. Fa hiya kal hijarati au asad au ashaddu qaswah. Seperti batu, bahkan lebih keras sekali lagi. Sebab ada bebatuan yang masih takut kepada Allah. Wa inna minal hijarati la yatahashshaqu min khasyatillah. Ada minal hijarah, ada bebatuan yang takut kepada Allah, yang memancarkan air dan seterusnya. Jadi kerasnya hati. Maka di saat orang itu keras hatinya, hatinya keras, itulah mahjub. Padahal akalnya paham, sehingga tidak cukup orang memahami dengan akalnya. Sehingga ada orang sampai kepada Allah, ada martabat. Orang sampai kepada Allah ini tandanya adalah ilmu yang diperoleh oleh akalnya di bangku sekolah, di madrasah, di majlis taklim. Nah ini adalah ilmu tersebut menjadikan dia takut kepada Allah. Tentunya proses sedikit demi sedikit. Yang tidak menjadikan seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bukan ilmu. Subhanallah. Kalau Rasulullah pernah bersabda, "Maznizdada ilman wa lam yastad uda, lam yastad min Allah illa buda." Lam yastad man izdada ilman, tambah ilmu. Tapi hidayah keinsyafan di dalam hatinya tidak tambah, ternyata orang tersebut tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orientalis belajar ilmu agama. Bahkan ada yang pergi ke Mekah waktu itu bertahun-tahun sampai ada yang bisa menghafal Al-Qur'an. Bahkan di barat sana menulis buku akidah. Tentang buku dialog tentang akidah. Dan mereka menulis buku akidah pemikiran Islam. Dan ada yang menghafal Al-Qur'an, tapi di otak saja karena hatinya tertutup. Bahkan mereka mengerti itu kebenaran, tapi tidak bisa menerima. Dan tidak usah jauh-jauh, pada zaman Nabi, bersama Nabi Abu Jahal pun mengerti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, tapi tidak bisa patuh hatinya. Karena ada hijab di dalam hatinya. Imam Ghazali rahimahullah telah pernah berkata, "Ziyadatul ilmi fir rajulis su." Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat jelek. Tambahnya ilmu bagi seorang yang tidak baik, tambahnya ilmu bagi orang yang punya hati keras, yang belum dilembutkan hatinya tadi, tambahnya ilmu bagi orang yang hatinya kotor, kaziyadatil ma'i fi usulil handali, seperti air yang ditambahkan ke pohon handal, tanaman handal. Handal itu akan mengeluarkan buah pahit. Dan bagaimana agar buah ini semakin pahit? Kalau kita sirami semakin banyak, maka semakin pahit. Kalau meracuni semakin dahsyat, gitu. Jadi orang yang jelek itu kalau tambah ilmu, maka taala ilmunya itu pun tambah menjadikan bahaya untuk orang lain. Alhamdulillah. Jadi seorang alim yang jelek, jika ia mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut bukan tambah manfaat untuk dirinya dan orang lain. Akan tapi ilmu tersebut akan menjerumuskan dia dan orang lain juga. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayati, sebelum mengajar ilmu, hendaknya para guru pun mendidik para santrinya untuk menata hatinya. Jangan sampai menuntut ilmu ternyata wadahnya penuh dengan racun kesombongan. Jika wadahnya yang namanya hati itu ada racun kesombongan, maka ilmu itu nanti hanya akan mengangkat kesombongannya, bukan tambah baik orang tersebut. Sehingga yang dipangkas adalah kesombongannya. Sehingga ada orang menuntut ilmu dengan niat yang salah. Sehingga kalau niatnya salah, ilmu tambah sombong, menjadikan dia tambah sombong, bukan tambah tawadhu. Al-ilmu ilmani,
Hadis Nabi SAW, al-ilmu ilmani, ilmu ada dua. Wa ilmun fil qalb, yang satu ada ilmu di dalam hati. Yang menjadikan orang khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut, takut melakukan kemaksiatan. Fadlika ilmun nafi', itulah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat bukan hafalan kita. Awas, yang rajin menghafal, yang rajin membahas ilmu, yang rajin membuat kajian, akan tapi sadari hatimu semakin dekat kepada Allah atau tidak. Kalau tidak semakin dekat kepada Allah, ketahuilah itu ilmu yang tidak manfaat. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu di dalam hati yang menjadikan seorang semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang manfaat. Yang kedua, ilmu 'alal lisan, yang kedua adalah ilmu di lidah dan otak, pandai dialog, diskusi, membuat buku berjilid-jilid. Akan tapi tidak ada di hati, tidak menjadikan seorang itu semakin takut kepada Allah. Fadzalika hujjatullah 'ala ibni Adam, itu akan menjadi hujjah Allah untuk menyiksa hamba tersebut. Na'udzubillah. Punya ilmu tapi ternyata tidak sampai di hatinya. Ilmunya hanya ilmu dialog, ilmu pamer kesombongan. Dan semuanya bisa terjerumus di dalam kehinaan ini, termasuk yang berbicara. Maka dari itu mohon didoakan. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu di hati, yang saat kita membaca semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita melakukan kemungkaran. Dan betul difirmankan oleh Allah, innama yashallaha min ibadihi ulama. Yang ilmu yang sesungguhnya yang menjadikan orang takut kepada Allah, sehingga orang yang takut kepada Allah yang sesungguhnya, mereka itulah para ulama. Artinya para ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau orang tidak takut kepada Allah, maka bukan ulama, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi derajat yang pertama ini yang dikatakan orang sampai kepada Allah adalah ilmu yang didapat itu selalu menggugah hatinya untuk menjadi dia itu semakin takut kepada Allah. Perlahan tentu, demi perlahan. Ini martabat awal-awal. Setelah ngaji selalu berpikir. Barangkali pertanyaan masih sederhana. Sederhananya masalah urusan ekonomi ini halal haram enggak? Ini boleh enggak? Terus penasaran ya. Dosa enggak? Halal haram, halal haram, halal haram. Itu awal namanya khasyah. Tapi kalau ilmu yang tidak manfaat, apalagi punya ilmu banyak, ilmunya enggak manfaat, paling nyantai orangnya. Kalau ada haram dikemas, bagaimana menjadi halal? Berdusta kepada Allah, berdusta kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Akan tapi kita menemukan banyak orang insyaf, dan itu bukan dari orang yang ilmunya banyak, yang menghafal separuh Al-Quran atau Alfiyah Ibnu Malik atau Fathul Mu'in atau ini, bukan. Tapi dari orang awam yang datang ke majlis ilmu karena Allah, ternyata setiap malam dia baca Al-Quran selempir, satu lembar, setelah itu bisa menitikkan air mata. Setiap pagi kalau ketemu tanya, Buya, ini boleh atau tidak? Ini dosa enggak? Gimana usaha saya dulu begini-begini? Mikir panjang itu. Setiap hari rupanya hanya mikir itu. Ini loh orang yang kenal Allah, biarpun enggak punya ilmu yang banyak, enggak usah mondok lama-lama. Tapi belajar ilmu banyak, tapi hatinya tidak terus dilatih untuk kenal Allah, maka ilmunya tidak menjadikan dia takut kepada Allah. Kita menemukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai membuat catatan, saya mulai tahun ini begini, sampai dicatat, saya jarang sholat, gini mana ngodok sholat saya, lalu puasa saya gimana, apakah dosa saya diampuni, subhanallah, mikir itu. Nah itulah orang yang takut kepada Allah, ilmunya yang didapat di majlis menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Dan koreksi diri sendiri, kita berapa kali ada di tempat ini, mendengar ilmu, berapa banyak ilmu yang sudah kita, yang masuk di otak kita. Akan tapi kita harus sadar, apakah ilmu itu sudah menjadikan kita kenal Allah? Kalau tidak, ada hijab. Berarti kalau ada hijab, tidak ada wusul, tidak akan disebut sebagai orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada, setelah ilmu kita dapat, maka nanti ada petunjuk-petunjuk seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama, adalah kita memperbanyak zikir. Memang tafakur adalah ilmu paling penting. Yang tidak punya ilmu susah untuk bisa melakukan. Yang tidak punya ilmu tidak akan bisa menjalankan syariat dengan benar.
Akan tapi ternyata ilmu tak tidak akan berguna kecuali ditangkap oleh hati yang sadar ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali dalam muqaddimah atau dalam risalah qudsiyahnya, Imam Ghazali mengatakan, untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah tidak cukup dengan ilmu dialog. Ilmu dialog akal itu untuk menaklukkan orang yang sombong dengan akalnya. Akan tapi untuk menjadikan orang dekat kepada Allah adalah dengan berzikir. Ilmu penting, ilmu untuk mengesahkan, untuk membetulkan ibadah kita. Tetapi ketahuilah, di samping kita mendapatkan ilmu, maka harus ada waktu untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, termasuk dari yang fardu kemudian sunnah. Seperti dalam hadis qudsi, orang melakukan yang difardukan dulu sampai wa mazalu 'abdu ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah fardu baru kita berlatih, paksakan untuk melakukan kesunahan-kesunahan. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Jadi proses. Supaya ini supaya kita tidak dalam dunia khayal untuk dekat kepada Allah itu gimana sih? Saya paham, bersihkan hati gimana caranya? Saya pengin kalau dengar ilmu itu langsung khusyuk saya itu. Itu kan teori tadi. Makanya praktek yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, banyak berzikir. Dimanapun kau berada, biasakan untuk mengucapkan kalimat baik sambil berjalan solawatan, sambil berjalan zikir, memperbanyak zikir. Ilmu ya, untuk mengesahkan, untuk menjadikan ibadahmu benar ya. Tapi kalau tidak engkau barengi dengan kenal Allah, dengan berzikir, dengan memaksakan diri untuk melakukan kesunahan-kesunahan, maka ilmumu pun akan ilmu di otak saja. Sehingga dalam hadis qudsi, seorang hamba melakukan yang fardu kemudian melakukan yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, apa? Kuntu sama'u alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya. Aku akan menjadi penglihatannya. Aku akan menjadi tangannya. Maksudnya bukan Allah jadi tangan melihatan, enggak. Itu kan mujassimah lagi. Akan tapi lihat, mata kita dijaga oleh Allah sehingga matanya orang yang takut kepada Allah. Nah, ini masuk bab yang kita bahas, sampai kepada Allah. Karena matanya nyambung dengan hati yang kenal Allah, telinganya nyambung kepada hati yang kenal Allah. Yang bagaimana kenal Allah? Yang tadi banyak melakukan kesunahan-kesunahan, sehingga mata, telinga, tangannya dijaga oleh Allah, tidak melakukan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makomnya orang sampai kepada Allah nanti meningkat. Pertama kali adalah itu tadi, dengan ilmunya tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat berurusan dengan dunia, ya berurusan dengan dunia, tapi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk melakukan kemungkaran. Susah-susah untuk melanggar, susah untuk melakukan keharaman. Maka bagaimana orang yang merasa takut, katanya ngaku takut kepada Allah, ilmunya banyak tapi melakukan keharaman sana sini, maka menunjukkan dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabat selanjutnya lebih tinggi lagi adalah maqam fana, misalnya sudah tidak peduli dengan urusan dunia. Oh, itu maqam tinggi. Dan tidak bisa buat-buat ini. Maqam tinggi. Sehingga dunianya untuk perjuangan. Seperti Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Belum mampu kita. Kita masih mikir bagaimana anak kita, saudara kita, ibu kita, bagaimana kehidupan kita di esok hari. Memang itu maqam tinggi sekali. Sehingga sudah dunia. Saya ini tidak mikir dunia. Maqam tinggi, dan ada maqam semacam itu. Dan itu maqam tidak bisa dibuat-buat. Titilah tangga itu sebagaimana mestinya. Belajar menuntut ilmu, banyak berzikir sampai nanti maqam usul kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut itu saja dahulu, rasa takut kepada Allah. Dengan memaksakan diri untuk banyak berzikir, melakukan kesunahan-kesunahan. Lah kalau ada orang berusaha ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, tapi menjadikan dirinya adalah orang yang malas untuk meniti, untuk melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan, maka bohong cita-citanya tadi. Jadi sekarang harus, yang ingin kenal Allah, wusul kepada Allah, yang kita sudah mendapatkan ilmu hampir setiap seminggu sekali, atau bahkan seminggu dua kali, seminggu tiga kali, kita harus membiasakan dalam kehidupan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Samping ilmu yang kita dapat,
Biasakan di warung, di toko, di perjalanan zikir, dikit-dikit zikir, 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 zikir. Secara otomatis itu nanti akan membangun di dalam hati kita rasa takut. Secara otomatis. Karena itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrihi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan tenteram. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya, ada rasa takut. Ini terus dilatih dan dilatih dan dilatih. Nah, itulah orang yang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan dialog. Baik, ringkasnya martabat orang wusul kepada Allah adalah kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal Allah itu dimulai dari pemahaman akalnya, kemudian ada rasa takut di dalam hatinya. Kemudian setelah itu martabat selanjutnya adalah di saat dia ada rasa takut kepada Allah, bergegas dia. Sebenarnya ini adalah dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Untuk menumbuhkan rasa takut, maka banyaklah berzikir. Dengan rasa takut, orang akan lebih banyak berzikir. Nah, ini adalah untuk mencapai tingkat selanjutnya. Jadi kalau rasa takut kita belum tumbuh, ayo banyak berzikir dan melakukan kesunahan-kesunahan. Tentu fardu tidak masuk pembahasan di sini. Kalau fardu tentu seharus itu. Kalau ada orang meninggalkan yang fardu, dikatakan dia dekat kepada Allah, mah bohong-bohongnya. Bohong pasti itu. Tapi fardu sudah, wajib-wajib sudah, tinggal kesunahan ini kita meningkatkan. Baru setelah itu, baru kita akan ketemu martabat yang selanjutnya. Ini masalah duk, perasaan tiba-tiba orang menemukan sesuatu yang luar biasa di pangkat tersebut, dan itu hanya bisa diceritakan oleh orang yang pengalaman sama dengan orang yang punya pengalaman serupa, para kekasih-kekasih Allah. Sehingga para kekasih Allah itu unik. Unik kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia tidak menjadi, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya rasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kekayaan tidak akan memengaruhi kedekatannya kepada Allah, yang namanya melarat tidak akan memengaruhi kedekatannya kepada Allah. Kenapa? Dia sudah martabatnya tinggi, pangkatnya tinggi. Baik, untuk sampai tingkat itu namanya itu dzauqiyat. Dalam bahasa tasawuf, dzauq itu adalah rasa, pengalaman. Sehingga ada orang merasakan ibadah dengan kegembiraan, senang. Imamnya para kekasih Allah adalah Rasulullah. Salat dijadikan penghibur yang paling luar biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kalau lagi susah, ya Bilal arihna bis sholat. Bilal, kapan waktu sholat agar aku terhibur. Jadi sholat hiburan. Bagi para kekasih Allah ternyata ibadah hiburan, lihat. Ya kok ibadah jadi hiburan, ini kan sudah puncak luar biasa ini. Selama ini kan jadi beban berat. Aduh, waktu sholat lagi kerja, suruh sholat. Lagi ini suruh sholat. Tapi kalau sudah dzukli, indah, senang, berzikir senang. Jadi kesenangannya adalah bukan dengan dunia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat cari dunia pun dia ingin menjadikan dunia untuk menjadi kesenangannya, digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu martabat. Baik. Jadi intinya yuk kita mulai dari menyadari diri martabat mana kita itu. Ilmu yang kita dapat sudah membuahkan rasa takut atau belum? Kalau belum menumbuhkan rasa takut, dikhawatirkan ilmu kita adalah ilmu yang tidak manfaat. Kalau ternyata belum ada rasa takut, yuk kita paksakan untuk menumbuhkan rasa takut dengan banyak berzikir kepada Allah, melakukan kesunahan-kesunahan. Nanti kalau sudah rasa takut kepada Allah, lihat, kemaksiatan akan kita hindari dan seterusnya. Secara otomatis pada waktunya kita akan naik pangkat, pangkat kemuliaan yang luar biasa. Kita sampai menemukan halawah, kemanisan di dalam beribadah. Mungkin kita akan menangis di saat tidak bangun malam. Sedekah kok seneng, aneh ya, karena Allah. Sedekah kan hilang duitnya. Mestinya orang seneng tuh orang dapat duit. Tapi sedekah, impiannya adalah aku bantu fakir miskin. Sehingga dalam berjalan pun selalu ingin dengar, di mana ada orang fakir yang bisa aku bantu. Aneh bener, hidupnya ingin bantu orang. Lah itulah maqam. Kalau prinsip ekonomi kan tidak begitu caranya. Cari duit yang banyak. Tapi ternyata dia ingin, karena kenal Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dia jiwa, raga, harta adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adanya pengorbanan sampai derajatnya apa? Ada orang yang rindu mati syahid, pengin mati di medan laga. Nyawa sesuatu yang sangat dibanggakan, sesuatu yang sangat dicintai adalah nyawanya.
karena dia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, ingin mati ya Rasulullah, aku ingin mati bersamamu ya Rasulullah. Dunia sudah pasti bakal jadi akan mudah untuk ditinggalkannya kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Allah selalu mengangkat kita dari mengangkat ilmu akal hati sehingga sampai dirasakan oleh seluruh anggota tubuh kita kenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minal arifina billah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari mempunyai ilmu yang akan menjadi sebab kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu yang kita dapat tidak menjadikan hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.